keduanya. Satu, istirahat, bed rest 24 jam pertama, ya. Ya terlalu total lah, tapi maksudnya lebih banyak biasanya. Terus yang kedua, jangan menahan pipis. Jadi pipis biasa, ya. Terus pembersihan pipis pakai tisu basah atau basah air hangat boleh ya. Pada OUE-nya pada boleh. Jadi pastikan ke orang tua ketika anak mau pipis itu tidak merembes mengenai mulut itu saja. Jadi juru mengarahkan supaya air kencing itu langsung keluar, tidak ada yang membasahi barisan. Oke. Nah, terus 24 jam setelah 24 jam berarti hari kedua itu perban dibuka semua komplit. Perban dibuka komplit. Nah, dan saat itu anak sudah boleh mandi, sudah boleh kena air, ya, nggak masalah. Asal setelah kena air terus dikeringkan dan dilindungi dengan salep topikal antibiotik. Silakan mau pakai apa, mau vitamin C, mau kamsetin, mau oliposin, silakan mau pakai mebu boleh, nggak masalah. Dan ini yang saya juga sering lupa, ya Allah, saya juga ya sering lupa. Asisten saya juga nggak ingetin. Jadi gini, katakan ke orang tua, Pak, atau kadang ibunya, Bu, pastikan setiap hari ibu bapak melihat lekukan ini. Maksudnya melihat itu berarti dia harus memundurkan kulitnya. Kemudian di sini dioles salep. Nah, itu yang saya sering lupa atau asistennya juga nggak ngertiin. Sehingga kapan datang kontrol, wow itu udah lengket lagi, udah nanya sakitan mungkin untuk. Gitu ya. Kalau itu sudah dilakukan, mesti aman. Ya. Jadi justru kan kita ingat. Rumus kuno, the best solution for infection is, you know, the best solution for infection is dilution. Jadi cuci, makanya nggak apa-apa mandi air hangat habis itu keringkan terus disalep itu, oke? Nah, nanti misalnya di daerah ketemu persoalan itu udah dicuci aja pakai nasel buru-buru sampai ini terus mundurkan seperti ini terus taruh salep di sini teruskan gitu. Nah disinilah Anda diuji atau Anda menilai pekerjaan Anda. Kalau hari kedua kok masih ada bleeding point berarti kemarin kontrol gizinya Anda benar. Jadi langkah yang R tadi merapikan, pengambilan, kontrol blinding, pembalutan dan seterusnya itu kurang adekuat. Ya, kalau itu terjadi, ya terpaksa. Bu, Pak, maaf, ini perdarahannya masih belum total berarti. Jadi sudah juga kan tadi saya buat lagi ya, gimana terpaksa. Ya, bahkan ada yang masih aktif blinding, anestesi sedikit, cair lagi. Ya. Makanya bedanya ahli sama enggak ahli apa? Ya, bedanya ahli sama enggak ahli itu bisa mengatasi semua keadaan. Wes. Good, cukup. Baik, terima kasih Bang Kayem. Terima kasih. Jadi intisi yang pas itu pada hakikatnya asal nilai ini kenapa ini seperti mencengkeram gitu ya, betul nggak? Kan ini sempit kalau dikembalikan ke sana kan terus mengecil gitu. Nah intisi yang pas itu maksudnya
asal bagian yang mencengkeram ini udah kebuka, itu selesai. Maka jangan terlalu banyak, ya, karena nanti akan kesulitan menjahit. Karena yang dijahit itu boro-boro blend itu dijahit nggak berhenti berhenti itu darahnya. Yang dijahit itu adalah mukosa dan kulit, oke? Mukosa dan kulit. Mukosanya diberi jarak yang kira-kira setengah senti saja dari tepi sulkus ini, setengah senti keliling, ya, muter. Nah, kulitnya otomatis kan menyesuaikan, oke? Sudah. Jahitnya berapa? Di mana? Ya, kalau mau ditanya minimal untuk anak-anak umur ya sekitar berapa? 10-an tahun ya. Itu ya 4 titik. Jam 12, jam 6, jam 9, jam 3. Oke. Udah cukup itu. Kalau terlalu banyak ya cuma boros aja dengan waktunya tidak. Biasanya kita dengan seperti itu karena kita masih akan membalut, ya, kecuali Anda mau action, ya, mau buat dia proses balut di sana, ya, kalau nggak bisa juga harus ya paling setiap titik ini, setiap titik jam itu dari 12 juta, atau memang penisnya angka timur timur penisnya besar besar, ngeri kok ini yuk, ngeri luar luar itu. Waduh, ada yang dari luar ya sih. Makanannya dari ujung. Wah, yang kalau terpaksa kalau besar ya harus tanya ya. Mungkin jadi 8 misalnya ya. Jadi antara 12 9 tambah 1 di sini tambah 1 di sini gitu bisa. Ya pokoknya intinya kan perdarahan betul-betul teratasi. Intinya di situ. Tampilannya bagus ya. Karena kalau ada buka sedikit itu orang tua kadang-kadang komplain itu kok masih merah gitu ya. Makanya oke, tambah cerita. Oke, good. Terakhir ada baik, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Fabiana, asal saya dari Polres Manggarai Barat. Ya, baik Bapak, sebelumnya saya mengucapkan atas nama teman-teman semua, mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas ilmu yang sangat bermanfaat yang luar biasa bagi kami. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Ya, baik izin bertanya Bapak, berkaitan dengan tadi ada 7 tips dan trik langkah sukses pengkitan. Ini yang mau saya tanyakan mungkin yang pertama. Ini tadi dikatakan kita tenangkan dulu mental dari anak dan orang tuanya. Ini kan mungkin seperti yang Bapak dokter sering mengalami, bagaimana caranya itu untuk menenangkan orang tua dari si anak terlebih yang lebih panik daripada pasiennya seperti itu. Kira-kira apa saja triknya untuk mengatasi hal tersebut? Apa mungkin sama dengan mengatasi cemas dalam relaksasi, ataukah ada hal lain untuk yang kita sendiri seperti itu? Terima kasih Bapak. Ya, boleh Anda edukasi bagaimana mengatasi kecemasan, komplek dan seterusnya. Tapi in case of emergency, artinya sudah di medan tempur gitu, masih ribut, nah, kan susah kita nggak punya banyak waktu. Saya pernah di MD waktu itu, MD ya, soalnya, ya tetangganya kan, anak itu dipukul, tambor, kerbau, anaknya dipukul, tapi dia bilang tambor. Kamu itu benar ya, kerbau itu. Kerbau juga, saya keluar sekarang. Jadi saya bilang, Pak, jadi saya tunjukkan ini, apa namanya, injeksinya. Saya tunjukkan, ini anestesi, ini bius. Satu anak, satu dosis, itu
sudah cukup. Ya. Kalaupun kemudian anak meronta-ronta harus sakit, itu karena takut sebetulnya. Dipahamkan seperti itu supaya dia tidak gimana sih dokternya kesakitan kok dipaksa atau kok nggak ditambah obatnya. Jadi kita terangkannya seperti itu. Karena kalau nggak diterangkan ya tadi itu terus malah mukulin macam-macam, ya atau ya ngambilnya ke kita, nyalain kita atau nyalain anak, kan sama-sama nggak benar itu. Terus saya bilang ini diterangkan juga, maaf aduh, untuk contoh ya. Kalau terpaksa anak itu meronta, ini bisanya lutut. Jadi jangan orang tua atau siapapun yang megang itu mencengkeram, jangan, jangan. Cukup lututnya ditekan begini, itu udah aman. Ya, kanan kiri, set, udah. Gak usah dicengkeram ini malah wah sakitnya sampai dicengkeram, apalagi bukunya panjang panjang. Dokter, dokter sakit, apa yang sakit yang dicengkeram bu. Oke, okay. Jadi cukup ditekan, dia nggak nangangkat udah aman itu. Jadi ini trik kalau udah di lapangan emang ya macam-macam. Cukup ditekan begini, pas lututnya kanan kiri udah selesai, kita bisa kerja. Oke. Baik, terima kasih Mas Yopros dulu buat dokter saya. Sudah cukup ya, insyaallah ya. Apa kita foto dulu, Mbak? Oh, iya, jangan foto dulu. Apa ini? Udah sepuluh aja Mbak Mita dan teman-teman Mas Nero bisa bantu kita. Oh, wajar juga ke sini. Dan kita tata dulu, teman-teman. Nanti Mas Yari bisa itu bergabung foto dulu. Kita siapkan ya di depan. Oke. Jangan lupa ikuti dan follow IG-nya Dr. Sakiran. Nah, yang merasa pendek di depan ya, semua nama-nama yang boleh. Tuk nahan terus itu belakang masih semua, masih semua. Nah, belakang kok asing. Nah, cincit ya, kamu masih cincit gak? Itu yang sebelah sana jombang tuh, geser, geser. Nah, terus, 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 terus. Nah, good. Foto resmi dulu, foto resmi dulu. Bisa gak, Bang? Ya, resmi satu, dua, tiga. Nah, kita mau foto sama kita rumah sakit Dr. Hidayah. Jadi teman-teman silakan ikuti Dr. Sadira dan Mas Hari. Ini sama kita nya rumah sakit Dr. Hidayah. Ya, mau iya, satu, dua. Sudah? Baik, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semuanya sudah membantu ke tempat duduknya. Abah, terima kasih sudah hadir. Ya, amin. Baik, Pak.